kabar Simon Cowell beli lagu Putri Aryani seharga 7 triliun. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga agar kamu tidak ketinggalan info berita terupdate dari channel ini. Putri Aryani baru-baru ini menggemparkan panggung American Got Talent. Bakatnya sukses membuat para juri terpukau, tak terkecuali Simon Cowell, yang bahkan sampai memberinya Golden Buzzer. Belakangan tersiar kabar bahwa Simon Cowell membeli lagu ciptaan Putri seharga 7 triliun. Lirik Loneliness bicara tentang bagaimana ia menerima dirinya sendiri. Lagu bernada sedih itu lahir dari usahanya membalikan omongan orang yang merendahkan dia. Putri membalik anggapan itu dan membuktikan bahwa dia bisa menciptakan karya. Kini Putri sedang bersiap melaju ke babak semifinal AGT. Dia akan tampil dalam live show AGT di Hollywood. Dia tidak mau membeberkan lagu yang akan dibawakan saat berada di panggung Hollywood. "Itu rahasiaku, sekarang latihan tingkatkan skill," kata Putri Aryani. Putri Aryani, penyanyi disabilitas netra yang membontot perhatian publik karena tampil di American Got Talent, menanggapi singkat kabar lagu ciptaannya berjudul Loneliness dibeli pemilik televisi internasional bergenre pencarian bakat milik Simon Cowell. "Amin," kata Putri di lobi sekolah menengah kejuruan negeri 2 Kasihan Bantul, Yogyakarta, Ahad 11 Juni 2023. Lantas benarkah Simon Cowell membeli lagu ciptaan Putri? Padahal dalam video asli yang diunggah kanal YouTube American Got Talent, Simon tidak mengatakan kalau Putri berhak mendapatkan uang sebesar 7 triliun. Sang juri hanya memuji penyanyi Indonesia itu sebagai salah satu peserta terbaik di acara tersebut. Hingga saat ini pun belum ada penjelasan dari pihak Putri soal dibelinya lagu Loneliness oleh Simon. Klaim yang mengatakan Simon membeli lagu ciptaan Putri adalah hoax. Dalam video asli, sang juri hanya memuji gadis berusia 17 tahun itu sebagai salah satu peserta terbaik di ajang American Got Talent.